adalah di Tasik Melati. Biru padi menghijau. Okey, Taman Rekreasi Tasik Melati ni terletak 30 minit daripada Bandar Kangar. Okey, Tasik Melati ni adalah tasik buatan manusia yang yang asalnya dini adalah paya yang dibiarkan dan telah diusahakan oleh Jabatan Air Negeri Perlis. Kebanggaan kami. Kenapa Taman Rekreasi Tasik Melati ni menjadi sesuatu yang popular di Negeri Perlis? Disebabkan oleh reka bentuknya yang seperti bangunan rumah Minangkabau. Kuning biru kebanggaan kami. Okey, bangunan ni adalah sesuatu yang sangat unik di Negeri Perlis kerana hanya di Tasik Melati saja yang pengunjung boleh tengok struktur bumbung seperti rumah Minangkabau. Okey, untuk pengetahuan semua, Tasik Melati ni keistimewaan dia adalah air di tasik ni tidak pernah kering dan ini menjadi sumber ekonomi kepada aktiviti pertanian penduduk di sekitar sini. Okey, Negeri Perlis ni adalah negeri yang bersebelahan dengan Negeri Jelapang Padi. Okey, atas faktor tu, tanah di Negeri Perlis juga boleh sesuai untuk tanaman padi. Okey, padi di Negeri Perlis ni dikenali sebagai padi sawah, yang mana padi ni dia memerlukan penanaman dia memerlukan air yang bertakung seperti boleh lihat kat bawah ni. Okey, air bertakung yang mana fungsinya adalah untuk menghasilkan padi yang subur dan berkualiti. Oleh sebab tu, padi-padi ni selalunya ditanam berdekatan dengan saliran-saliran air sungai. Kuning biru kebanggaan. Tanah untuk penanaman padi ni adalah tanah jenis aluvium, yang mana tanah aluvium ini adalah tanah liat yang mampu untuk menakung air untuk satu tempoh yang lama. Selam adalah salah satu daripada Gua Kapur Formasi Sentul yang terletak di Bandaran Akawan dan diusahakan oleh Jabatan Putaran Negeri Perlis pada tahun 1997. Kalau tak singgah, gua kelam. Ini juga terletak di dalam hutan Simpang Wangmu yang mana keluasannya adalah sebanyak 200 hektar. Dan gua kelam ini dahulunya menjadi penemuan kepada aktiviti pelombongan biji timah. Okey, apa yang menariknya dekat gua kelam ini, di mana kita akan masuk melalui pintu masuk dan kita akan keluar di lokasi yang berbeza. Dok tang ni, kono kok tu, kono kok ni, idam berjerembab cu. Okey, satu-satunya jalan untuk memasuki gua kelam ini adalah jambatan gantung kayu yang mana keluasannya adalah 8 kaki dan sepanjang 370 meter. Okey, kenapa gua kelam ini juga dinamakan gua kelam kerana akan sepatu kawasan sekelilingnya
yang gelap. Kumpulan dalam lorong utara adalah gelap. Kumpulan ini dibinama oleh pelumbung-pelumbung terlebih yang mana mereka terpaksa menggunakan lampu karbat untuk melalui gua yang sangat gelap. Dulu dan Kuala ni adalah salah satu negara yang menghasilkan pelumbungan di dalam gua. Okay, kalau boleh dengar sekarang ada bunyi deruan air bawah bawah tanah yang mana deruan air ni akan disalurkan terus ke Sungai Perlis. Pisini dok tang tu dok tang ni kodemuk tentang peninggalan aktiviti penemuan masih meninggalkan tersangkakan dan dalam keadaan yang baik dan setiap barangan yang ditinggalkan tidak mengalami proses perubatan. Yang anda dapat lihat di belakang saya sekarang ni. Okey, ini adalah mini empangan travertin yang membentuk struktur seperti takungan air bertingkat. Okey, travertin ni adalah batu yang terhasil daripada endapan kalsium karbonat dan kebiasaannya terbentuk di kawasan hot spring atau kawasan gua batu kapur. Yang saya akan cakap yang penghujung gua ini kita akan keluar pada lokasi yang berbeza. Okey, ini lokasi setelah kita keluar daripada gua kelam ni. Tempat ini dikenali sebagai Secret Garden of Perlis yang mana kenapa dikenali Secret Garden kerana anda perlu melalui gua untuk sampai ke satu taman yang cantik ni. Okey, taman cantik ni dihasilkan oleh perundi reka bentuk daripada Perancis dan London. Okey, Negeri Perlis adalah negeri yang sinonim dengan buah harum manis. Yang mana buah harum manis ni dikenali sebagai harum manis kerana aromanya yang harum dan buahnya yang sangat manis. Aroma manis ni dia akan berbunga pada awal musim kemarau iaitu pada bulan 1 hingga bulan 3 dan akan masak pada awal musim hujan iaitu sekitar bulan 4. Musim buah harum manis ni adalah sangat singkat iaitu sekitar sebulan dan sebulan setengah. Okey, ada individu yang cuba untuk menanam buah harum manis di luar negeri namun ia tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca dan tanah di Negeri Perlis yang sangat unik yang mana cuaca di siang hari panas di siang hari dan sejuk di malam hari dan jenis tanah yang berasaskan batu kapur. Okey, keunikan dan keistimewaan buah harum manis ini menyebabkan ianya telah didaftarkan sebagai harta intelek pada tahun 2011 dan menjadikannya sebagai hak eksklusif Perlis. Kan penduduk jati Negeri Perlis lah kalau tak manfaatkan tanah di kawasan rumah sendiri untuk penanaman pokok buah harum manis ni. Disebabkan harga buah harum manis yang mahal, maka keluarga saya memutuskan untuk menanam beberapa pokok harum manis di sekitar kawasan rumah kami. Kebanggaan kami, la la la, saya anak Perlis.
Dok tang ni, konokok tu, konokok ni.